con sistema mòbil. Begini nih ceritanya teman-teman, dengarkan ya. Ketika masuk ke dalam, Risti langsung bertemu dan disapa dengan Mbak yang menjaga kantor ini. Lalu dijelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Talenta Jaya menyediakan jasa kursus setir mobil baik manual maupun matic. Jika berminat, bisa hubungi nomor ini ya. Tinggal SMS atau WA atau telepon. Risti pun mulai mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Misalkan kalau huruf S dicoret itu berarti dilarang berhenti. Atau huruf P dicoret berarti dilarang parkir. Atau misalkan tanda-tanda untuk jalan yang berliku, jalanan yang curam, dan lain sebagainya. Itu harus dipahami sebelum kita mau menyetir kendaraan. Karena hal itu digunakan untuk membuat kita lebih berhati-hati. Akhirnya, Risti pun mengisi formulir, mengisi data-data dirinya. Nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kata instrukturnya, kalau nyetir harus fokus, tidak boleh main HP. Bahaya buat kamu dan juga buat orang lain. Kalau ada polisi tidur, direm sedikit ya, biar mobil tetap stabil. Kalau kamu mau belok kanan, kasih sen kanan. Kalau kamu mau belok kiri, kasih sen kiri. Perhatikan juga lampu lalu lintas. Kalau warnanya merah, kamu harus berhenti. Kalau warna kuning, hati-hati. Kalau warna hijau, kamu boleh jalan. Jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Dan ini juga penting, pakailah seat belt selama berkendara. Karena ini akan membuat kamu tetap aman. Misalkan kamu rem mendadak dan lain sebagainya, supaya kamu tidak terbentur apapun. Begitu teman-teman. Dari tadi instrukturnya bawel nih. Terus tiba-tiba dia malah ngedot sambil tiduran gitu. Aduh, bagaimana ini? Aku ditinggal sendiri, kata Risti. Untung Risti sudah lebih mahir dari yang kemarin-kemarin. Gimana ini instrukturnya? Kalau aku nabrak gimana nih? Aduh. Akhirnya, Risti sudah bisa menyetir dengan lancar, dengan baik, dan dengan benar. Dan Risti juga sudah punya SIM loh sekarang. Jadi jika ketemu Pak Polisi, aman deh, tidak ditilang. Jangan lupa juga kamu bawa STNK kalau kamu berkendara. Ayo, siapa yang mau balapan sama Risti? Tapi jangan kebut-kebutan ya, terutama untuk anak laki-laki nih. Seringnya biasanya ngebut gitu, apalagi kalau di jalan tol. No, 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 itu bahaya ya. Baiklah teman-teman, itulah hanya sedikit cerita mengenai mengendarai mobil. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, di like, comment, dan subscribe. Bye teman-teman.